tepuk tangan. Dari tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di gedung DPRD Kota Bogor. Dan di sini ada acara dari ibu-ibu ya yang tergabung dalam Syarikat Islam ya Kota Bogor, yaitu terkait dengan bagaimana mendidik anak pada era milenial. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Luar biasa Bu Retno, dari pagi sudah dari jam 8 kemudian sudah standby sampai sekarang. Saya di sini tepuk tangan dulu buat teman-teman yang hebat hari ini, karena itu tandanya berarti teman-teman ingin ada perubahan ya terhadap diri, yang terutama juga terhadap anak-anak kita dan tentunya bermanfaat bagi orang. Demikian ya Bu. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita kedatangan narasumber. Tadi kita sudah dapat narasumber 3 dan ini tidak kalah menariknya dari ketiga narasumber yang tadi sudah terlebih dahulu memaparkan materinya. Beliau datang dari jauh ya, dari Jakarta. Beliau tadi katanya dari Jakarta sudah nyampe sini jam 8 ya, Bu Retno. Tapi kesentul dulu bisa ya, kekerasan melalui online. Kemudian modusnya apa saja, siapa yang rawan menjadi korban serta dampak, solusi dan tips serta rekomendasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Retno. Baik, terima kasih Bu Ani. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Baik, pertama terima kasih ya atas undangan ke sini. Satu kehormatan bagi saya. Yang kedua adalah tadi saya dengar bahwa di dalam yang hadir ini juga ada teman-teman guru. Ya, senang banget gitu bisa berbagi dengan teman-teman guru. Yang kedua adalah tadi Bu Ani menyebutkan terkait dengan kekerasan berbasis daring. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dengan sebuah kasus ya. Biasanya kalau orang dewasa gitu ya seperti kita, itu kita memang harus disadarkan dulu kalau ingin melakukan sesuatu bahwa itu hal yang terdekat sama kita dan hari-hari yang kita lalui. Nah, mungkin kalau saya lebih bicara, kalau tadi ibu dokter lebih banyak tumbuh kembang anak ya yang memang masih kecil gitu. Barangkali kalau saya sudah mulai bicara dampak-dampak dari teknologi digital ini pada era yang anak-anak kita sudah besar gitu ya, sudah mulai ke SMP, sudah mulai SMA. Nah, ini yang saya akan bicarakan. Saya akan memulai dari satu kasus misalnya ya, Bapak Ibu. Saya pernah menangani ketika menjadi KPAI seorang anak usia 16 tahun. Pelaku adalah seorang laki-laki berusia 27 tahun. Anak perempuan ini berada di Yogyakarta. Sementara si pelaku sebenarnya berada di Aceh Utara. Mereka berkenalan melalui media sosial, lalu pacaran secara online. Anak yang tadi ya, yang menjadi sasaran orang-orang seperti ini, biasanya anak-anak yang galau, lalu dia curhat di media sosial, ditangkap oleh para predator anak, lalu mereka melakukan pendekatan. Mereka akan bikin akun baru, ya, menggunakan foto orang yang pasti ganteng dan pasti muda, lalu mulailah berkenalan melalui inbox misalnya, atau pokok japrian deh di media sosial anak-anak kita. Lalu anak-anak kita menyambut karena dia biasanya akan terus-menerus merayu. Nah, ketika itu akhirnya mereka bersepakat pacaran secara online. Tentu saja ketika pacaran secara online ini sebenarnya upaya si pelaku untuk mulai mencari ya informasi-informasi, dia sekolah di mana, orang tuanya siapa, punya adik dan punya kakak enggak, adik dan kakaknya namanya siapa, itu akan dicari lewat media sosialnya. Setelah itu akan pendekatan setidaknya 3 bulan, kalau anaknya agak sulit bisa 6 bulan. Ini anak galau karena kurang perhatian orang tuanya, kurang kasih sayang. Tapi mungkin saja harta berlebih bisa, tapi uang kan tidak bisa membeli ya, membeli kedekatan kita dengan anak-anak kita.
Nah, anak ini mulai deh dimulai dengan, kamu udah makan belum? Biasa gitu ya, pacaran nih. Aduh belum, jangan gitu dong, harus makan. Kalau kamu sakit, nanti saya yang sedih. Itu kan kata-kata yang gak pernah dia terima dari orang tuanya. Maka saat itu, wah udah meleleh lah itu ya. Kalau itu udah terbang tinggi lah. Lalu terus menerus tuh, gimana ulangan hari ini? Terus susah gak? Apa kira-kira yang menarik dari soal itu? Mulai nih percakapan, ngerasa deket kan? Nah lalu nanti kan dimulai, hari ini pakai baju apa? Oh pakai, coba dong difotoin. Wah kamu cantik banget. Ini hal-hal yang mungkin siapapun senang dipuji tadi, dopaminnya akan terus dia terima. Lama-lama kan kecanduan. Kalau terus-menerus nerima. Nah disitulah mulai, kan kita udah pacaran nih, jangan fotonya pakai jilbab dong. Mulailah jilbabnya dibuka. Lalu jangan setelebihnya, coba jangan pakai baju yang bagian atas. Mulai, nanti lama-lama nggak pakai baju sama sekali, toh kita tukeran. Jadi tukeran. Nah tukeran itu kan bisa jadi yang bersangkutan ini tidak mengirim fotonya, tapi mengirim foto orang lain. Terjadilah tukar, karena menukar anak ini merasa toh tukaran dan hanya untuk berdua. Ya maklumlah kita namanya juga jauh kan begitu. Maka terjadilah itu dalam satu rai. Nah, ketika sudah punya nih ya foto-foto tidak senonoh, maka disitulah digunakan oleh si pelaku untuk melakukan penekanan pada korban, ancaman. Di situ mulai ketahuan siapa orang ini. Lalu di situ dimintalah, kamu mau ini foto-foto ini akan saya sebar. Akan disebarkan kalau kamu enggak mau ngelakuin apa yang diminta. Nah, mulai dia minta. Mintanya apa? Bikin video. Jadi dikiriminlah video masturbasi. Nanti dia disuruh ngelakuin. Seolah ditonton hanya si ini. Ya, jadi direkamlah oleh si laki-laki ini. Berikutnya akan terus diminta, enggak akan pernah berhenti. Dan biasanya si anak korban akan merasa bersalah, tapi tidak berani bicara, takut orang lain gak percaya, takut dimarahin orang tua, semuanya serba bingung. Jadi dia terjerembab dalam satu siklus ancaman. Sebenarnya ketika dia ngomong, itu bisa kemudian kita membantu. Karena dia diam dan tidak ngomong, maka itu akan terus terjadi. Kalau dia blok, kan ketahuan. Dia udah sempat bocorin nama kakak, nama adik, kan udah cepat bocorin nama sekolah, kan udah. Jadi teman-teman pertemanan di media sosial pasti ketahuan. Jadi dia akhirnya menyadari seperti tidak punya jalan keluar. Nah sampai kemudian anak ini melakukan, diminta melakukan video tidak senonoh dan streaming. Streaming itu artinya ditonton banyak orang. Dan mulailah foto-foto dia pun masuk ke dalam satu situs, yaitu predator anak. Nah, sampai pada titik orang tuanya ini kebetulan tahu perubahan si anak, punya kepekaan. Akhirnya anak ini kemudian orang tuanya melakukan pendekatan. Yang awalnya sulit sampai akhirnya itu mengaku. Untuk beberapa kasus, anaknya milih karena malu. Ini kemudian orang tuanya bisa menolong akhirnya. Orang tuanya lapor polisi. Polisi kemudian mengambil handphone ini untuk bercakap-cakap dengan si pelaku. Jadi mulai dipancing si pelaku untuk polisi tahu keberadaannya. Akhirnya tertangkap, ternyata usianya 27 tahun, ternyata seorang pengangguran dan berdomisili di Aceh Utara. Nah, jadi Bapak Ibu, anak-anak kita bisa menjadi korban kekerasan di dunia maya. Bahkan untuk beberapa kasus, anak itu diminta, ini kasus yang berbeda lagi, dengan korban yang masih lebih muda dari 16 tahun, itu diminta memasukkan mentimun ke dalam vagina. Jadi itu sudah masuk kategori perkosaan. Nah, tapi perkosaannya secara online dan dalam undang-undang TPKS bisa diproses secara hukum. Nah, tapi ini adalah berangkat dari satu
edukasi yang kita tidak lakukan terkait dengan kekerasan seksual di dunia maya. Sebenarnya kekerasan seksual itu tidak akan terjadi dan anak-anak bisa terlindungi itu kalau anak-anak kita bekali. Orang Indonesia itu nganggap pendidikan seks adalah sesuatu yang tabu. Padahal pendidikan seks itu penting. Salah satunya ketika kita udah anak kita udah bisa ajak bicara, udah ngomong dan masih kita mandiin, pada saat itu kita ngomong bahwa pada tubuhnya dia ada yang enggak boleh dipegang. Yang kedua disentuh. Dilihat. Jadi kalau foto kan dilihat, video dilihat. Jadi kalau ada yang mau ngelihat, melakukan sentuhan, nah laporin, itu orang jahat. Itu udah harusnya diajarin. Karena untuk berbagai kasus, anak-anak yang tidak melapor adalah anak yang tidak tahu, bahkan dirinya dicabuli, dirinya dilecehkan tuh nggak tahu gitu. Karena kita nggak pernah ngedidik. Termasuk tadi pacaran secara online berarti ngelihat dong. Nah bagian yang mana, kalau laki-laki bagian mana, kalau perempuan bagian mana, karena anak laki-laki pun banyak jadi korban itu dari permainan misalnya game hago, karena bisa ada percakapan antara pemain dan itu siapa saja bisa masuk. Nah akhirnya di situ ngambil nomor handphone lalu berkenalan. Nah di situ mau nggak dibeliin peralatan perlengkapan game, padahal nilainya cuma 50-100 ribu aja. Tapi anak kita wajib mengirimkan foto dalam keadaan bugil. Nah, anak-anak yang merasa kan cuma foto ya, dan nanti dapat senjata yang nilainya 100 ribu, ya namanya anak, kemudian diterima. Nah, ini makanya kenapa kita mesti berhati-hati dengan dunia maya ini. Dan Indonesia masuk ranking ke-10 dari 188 negara sebagai korban kekerasan seksual tertinggi di dunia, termasuk anak-anak yang kecanduan gadget, anak-anak yang kecanduan game online ataupun kecanduan pornografi, itu pasti bentuk pelarian. Kalau kehangatan keluarganya didapat, sebenarnya anak-anak ini gak perlu terjerumus seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendidik anak kita pada era digital saat ini emang lebih susah, beda sama zaman kita ya Bu. Kita itu era analog. Nah, tapi anak-anak kita ini berada pada posisi itu. Dan kita nggak bisa berada pada posisi itu terus menghalangi anak-anak kita juga mengakses berbagai jenis teknologi. Tadi yang dokter itu bilang, diajarkan untuk semua hal, kalau kecanduan ya nggak baik, kalau berlebihan kan nggak baik. Maka kita atur mulai dari kecil, bahwa gadget ini fungsinya apa dan bagaimana, seperti apa, kemudian bermanfaatnya bagi kita. Jadi ini betul-betul hati-hati. Jangan Bapak Ibu tuh gini, anak saya mah aman di rumah, gak ngapa-ngapain di rumah, udah aman lah saya gitu. Di kamarnya ngapain? Di rumah dan di kamar tuh kita tengok gak? Kita lihat gak gitu? Oh sudah muncul ya. Gak apa-apa dari depan aja, tapi cepet ya Bapak Ibu. Oke, next. Next aja. Nah, Bapak Ibu, tahun 2045 katanya kan kita ini ya Indonesia emas gitu. Bisa nggak mencapai Indonesia emas? Seperti apa anak dan anak didik kita nih mau kita lakukan menjelang 2045? Next. Nah, situasi dan kondisi saat ini kan gini ya. Next. Ini ya internet addiction ya. Mau kakek, mau nenek, mau bayi, mau anak muda, naik sepeda, apa semuanya gadget. Next. Kita duduk bareng, tapi gak ngobrol, ngobrolnya main jauh. Nah iya betul. Ini lanjut. Nah begini ya kira-kira ya. Nah ini adalah, padahal harusnya gak begitu yang sehat ya. Lanjut. Indonesia 10 tertinggi untuk kasus, untuk kekerasan seksual anak secara online ya. Ini bayangkan, dan itu dari data ekspat pada tahun 2020. Kita itu tertinggi, nomor 10 itu bahkan sejak 2005. Terus ketika ini 3 dari 10 anak mengalami eksploitasi dan kekerasan seksual online. Jadi setiap 10 anak 3 mengalami. Lanjut. 3 ancaman utama anak di dunia maya ya Bapak Ibu. Jadi data KPPA menunjukkan bahwa anak Indonesia usia 12-17 tahun merupakan sasaran pelecehan dan eksploitasi seksual online. Yang kedua,
Center for Digital Society yang dilakukan terhadap anak usia 13-18 tahun menyatakan bahwa ya 45,30% mengaku menjadi korban cyberbullying, tapi 1.182 merupakan anak pelaku. Jadi anak-anak kita pun selain itu juga bullying di dunia maya juga banyak ya. Kemudian platform yang sering digunakan untuk kasus-kasus cyberbullying misalnya itu berada WhatsApp, Instagram maupun Facebook ya. Next. Nah, selain bully nih ya, yang pertama orang asing, predator seksual ya, seksoktion dan penipuan. Kemudian dari teman cyberbullying ya, ngeprank ya. Kemudian diri sendiri berbagi berlebihan. Ya, berbagi berlebihan di dunia maya, ya foto, ya video atau identitas diri ya. Kemudian sexting, intimidasi, mengunduh atau membagikan konten ilegal. Misalnya hoax ya, kemudian kita kirim, ini bisa saja menimpa anak-anak kita. Generasi Z itu kan usianya 11-26 sampai dengan 26 tahun ya Bapak Ibu, adalah kelompok terbanyak berbagi atau oversharing. Ya jadi berlebihan berbaginya. Mereka memiliki pengetahuan tentang keamanan online tetapi paling rentan terhadap penipuan. Termasuk anak yang tadi ya, tinggal di Jogja, pelaku di Aceh, kan sebenarnya tertipu kan? Lanjut. Nah, apa eksploitasi dan pelecehan seksual di ranah daring itu apa saja? Next, kalau kita lihat gambar ini, Bapak Ibu, itu akan dimulai dari membagi konten. Ya, nomor satu itu materi yang menampilkan ya eksploitasi seksual, ya kemudian grooming, ya melalui online. Ya tadi ngirim foto gitu ya, di atau video yang tidak senonoh. Kemudian sexting ya. Ini sexting tuh sama-sama gitu. Jadi video call nanti sama-sama dia apa pacar online-nya di sana, dia di si korban di sini, itu sama-sama ngelaku apa? Ayo kita sama-sama buka pakaian. Oke, jadi begitu. Itu namanya sexting. Kemudian juga pemerasan ya. Pemerasan seksual tuh gini. Sekarang foto-foto tidak senonohnya ada di situ. Kemudian pacar online-nya itu kalau enggak mau disebarkan, kirim uang gitu. Itu kan kejadian, bahkan artis saja kena kan. Nah. Kemudian berikutnya lagi adalah streaming. Ya tadi yang saya cerita. Jadi dia melakukan masturbasi dan ditonton oleh banyak orang ya. Kemudian adalah cyberbullying. Ini adalah bentuk-bentuk ya yang anak-anak kita tuh bisa jadi korban di dunia maya. Next. Nah, korban itu cenderung memilih diam karena takut dan enggak tahu harus berbuat apa, enggak tahu pertolongan apa. Kawa dia tuh merasa jadi UNICEF ya, Interpol, kemudian Export itu menemukan anak-anak di Indonesia itu menjadi sasaran eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring tapi tidak melaporkan. Karena sebenarnya kekerasan itu kelihatan, karena beberapa pihak kepolisian itu kan menemukan situs-situs predator anak. Yaitu jadi dia itu senang sama anak-anak gitu secara seksual. Nah, itu mereka punya grup WA, punya situs bersama. Nah, ini yang kemudian berhasil. Jadi kalau ada korban melapor, biasanya polisi akan melakukan penyelidikan. Mereka, polisi kita juga punya alat yang canggih. Nah, ketika diketemukan, misalnya ada satu anak untuk kasus yang di Jakarta, pelakunya ternyata supir online di Bekasi, itu ternyata ada 9 korban, tapi yang lapor 1. 8 korban diketahui ketika si polisi memeriksa handphone si pelaku. Lalu itu dari berbagai daerah di Indonesia, gak cuma di Jakarta. Lalu polisi menghubungi masing-masing. Orang tua mereka memilih untuk tidak mau melapor. Jadi dikasih tahu polisi di Kapolres, Polres di sana datengin. Gak mau, merasa aib, terus udah. Anaknya juga jadinya enggak dapat bantuan pemulihan psikologi sama sekali. Nah, ini betul-betul kasus yang banyak sekali. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SDN Kedung Waringin, Estinda Ananda. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah memaparkan
Sebelumnya Ibu telah menjelaskan bahwa pemerintah ingin mewujudkan generasi emas di tahun 2045, terutama dalam teknologi. Tetapi saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi permasalahan gadget, terutama dalam kekerasan yang Ibu sudah maparkan mengenai kasus kekerasan pembunuhan seperti itu, dan selain cara pengawasan atau tahu potensi anak, terutama bagi orang tua yang kesibukan, kedua orang tuanya memiliki kesibukan seperti kerja, dan ada yang kasus beberapa anak misalnya bermain keluar dan berkumpul dengan temannya. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana? Serta pertanyaan keduanya, apa rencana pemerintah yang akan datang dalam menyikapi permasalahan ini, terutama di lingkungan rumah dan sekolah, Ibu? Karena tiap tahunnya selalu meningkat. Terima kasih, Ibu. Hari ini sangat surprise bisa bertemu dengan Ibu, karena saya lihatnya di TV terus, Bu. Alhamdulillah, seperti dream comes true. Mimpi menjadi kenyataan. Baik, saat ini perkenalkan, nama saya Anissa Yulistiawati dari SDN Sukasari, Bu. Kebetulan mengajar mata pelajaran agama. Bukan ingin membuka aib, hanya ingin sedikit bercerita saja yang saya alami gitu. Jadi mereka itu belajar kadang sambil tiduran gitu, tengkurap, menulis sambil tengkurap seperti itu, dan terjadilah gerakan yang tidak baik gitu, yang tidak senonoh menurut saya gitu, Bu ya. Ada gerakan-gerakan yang sebetulnya itu untuk dewasa gitu. Saya ungkapkan ke wali kelas dan ke guru kalau lagi berbincang di ruang guru gitu. Oh, saya kenal tuh sama orang tuanya. Nanti saya tegur deh orang tuanya, kenapa anak itu bisa seperti itu gitu. Sampai ada kelas 1 SD yang mengatakan, Bu, si itu suka nonton Bu. Kelas 1 SD gitu. Saya sampai gemeteran gitu mendengarnya juga. Ditanya orang tuanya, oh itu Bu, gara-gara handphone. Tolong dong handphonenya gitu kan, ditanya. Akhirnya ujung-ujungnya anaknya malah dipukulin sama si ibunya itu di rumah. Di sekolah ngadu lagi anaknya ke saya, ibu sih ngomong, jadi saya dipukulin sama ibu saya, katanya gitu. Padahal yang ngomong bukan saya, tapi wali kelasnya yang dekat rumah itu. Terus kelas 6 kemarin-kemarin, ada istilah kata. Saya tadinya gak ngerti, gak ngeh, diemin aja. Tapi kok anak-anak ketawa-ketawa, sambil nyuri-nyuri di kolong meja itu, mereka nonton apa sih? Karena HP waktu itu kebetulan memang boleh dibawa ke sekolah karena ada pelajaran Google, itulah drive apalah macam itu. Sambil ketawa-ketawa apa-apa gitu, pas saya tanya, Nana sini deh, ibu masih penasaran itu apa? Gitu. Pas saya bawa di ruang tertentu lah gitu dengan beberapa guru laki-laki, saya sampai pengen panggil orang tuanya, sampai saat ini enggak mau orang tuanya karena tahu mungkin ya seperti itu. Saya sama gurunya bilang, Bu Anisma ada-ada aja ya, kok ada aja sih cerita-cerita seperti itu, saya menemukan gitu. Jadi kata-kata seperti itu jangan sampai di luar anak-anak ini, bebas-bebas aja, karena sama gurunya didiemin. Sama orang tuanya juga, pendeta mah emang dina handphone, cuman gitu. Jadi kayak wajar gitu. Jadi gimana gitu Bu ya, kalau untuk pendekatan ke anaknya ini, apalagi yang kelas 1 itu sudah tahu gerakan-gerakan seperti itu. Kadang kalau saya tanya ke anaknya, kamu nonton terus? Enggak, kan kalau malam mamah gitu katanya. Jadi saya bingung juga. Saya bilang ke orang tuanya, tolong deh mah tidurnya dipisah, jangan bareng sama anak gitu, apalagi sedang ibu dan bapak, jangan itu di dekat anak gitu. Saya sampai gemeterannya berhari-hari itu, sampai kepikiran terus. Kata suami, jangan terlalu dipikirin, itu mah harusnya yang mikirin orang tuanya masing-masing gitu, tapi tetap kita orang tua di sekolah gitu. Jadi itu saja Bu ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama,
tadi kalau cara mengatasi kekerasan secara online tadi saya sudah mengungkapkannya ya pada saat saya tadi paparan. Mungkin nanti PPT-nya bisa diambil aja ya, minta kepada panitia, karena itu bisa di-share melalui WA. Mungkin di situ ada rekomendasi dan tips yang bisa dilakukan. Yang pasti mengatasi itu tidak bisa sendiri, tapi harus kolaborasi nih. Orang tuanya juga menyadari, ya, guru kemudian juga memberikan jalan. Tapi yang pasti kalau memang dia sudah pada tahap yang membutuhkan ahli, ya dalam hal ini psikolog, ya kita harus memberikan bantuan itu juga. Karena sebenarnya kalau di Kota Bogor itu sudah ada UPTD, sekarang namanya Pusat PPA, Pusat Perlindungan Perempuan Anak. Jadi kita akan menganggap anak ini sebagai korban, ya. Jadi itu bisa kemudian diakses gratis kok, Ibu, Bapak. Jadi silahkan kalau mau bisa mengontak. Supaya Bu Ani juga bisa ngasih ya nomor kontaknya untuk membantu. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan kesibukan orang tua. Ya, sebenarnya kesibuk-sibuknya orang tua, kalau ini kan problem ini terjadi karena orang tua ini nggak siap punya anak ya. Jadi mau punya anak, tapi tidak menyiapkan mental bagaimana mengurus anak, kan gitu. Anaknya itu nggak minta dilahirin ya. Lalu kalau kita cari uang, kerja, dan lain-lain, tapi tidak menyentuh anak, tidak punya apa quality time sama anak, gimana ya? Nah, sebenarnya Ibu, kita semua juga sibuk, kita semua juga kerja gitu ya. Tapi bagaimana kemudian, kan ada waktu 24 jam, masa ya kita nggak bisa sih pulang kerja misalnya setidaknya datang ke kamarnya anak ya, meluk dia, kalau dia udah tidur peluk aja nggak apa-apa, atau ngobrol, kita siapkan diri kalau datang ya paling kan kita makan malam bersama sehingga kita bisa ngobrol gitu ya. Itu hal yang sebenarnya harusnya ada sih di keluarga gitu ya. Jadi sesibuknya kita pasti punya waktu Sabtu dan Minggu. Masa ya Sabtu Minggu juga kerja? Saya rasa Sabtu Minggu kayak bisa ada kegiatan begini, kan gak mungkin gak di setiap Sabtu juga. Nah, artinya kitanya yang harus menyiapkan waktunya gitu. Anak kita ini korban dari kita gitu, ya orang tuanya. Jadi ketahanan keluarga itu penting menurut saya. Dan di sini saya rasa ada Puspaga ya, yang juga ini bisa dibantu sekolah-sekolah. Undang aja deh Puspaga ini milik pemerintah, coba diundang ke sekolah untuk kelas parenting kepada orang tua. Orang tuanya diundang ke sekolah agar mengerti tentang bahaya-bahaya, ya, bahaya kekerasan terhadap anak, bahaya tadi gadget seperti itu. Itu saya rasa ke depan penting ya dilakukan kalau memang punya masalah. Nah, program pemerintah, saya rasa pemerintah itu ada pusat, ada daerah. Untuk pemerintah daerah, kenapa mereka punya UPTD untuk itu adalah upaya membantu kita semua. Jadi manfaatkan yang ada. Kalau pemerintah pusat terkait situs-situs porno, itu sebenarnya mereka selalu melakukan patroli. Ya, patroli terhadap situs-situs itu. Tapi patroli cyber yang mereka lakukan, yaitu tadi si pembuat atau produknya ini udah pintar banget. Jadi kalau kata kunci, kan pakai mesin deh ya Ibu Pak. Kata kunci misalnya gini, kata mesum langsung kegerakan, maka itu gak akan bisa diganti judulnya misalnya apa itu Doraemon apa gitu. Terus itu kan gak kedetek sama mesin akhirnya. Nah, itu pandai-pandainya mereka menggocek-gocek aja. Jadi kita yang harus membangun sebenarnya ketahanan itu sama anak-anak kita. Bahaya, anak-anak itu harus diedukasi bahaya-bahaya seperti itu. Nah, itu Ibu, jadi kalau menurut saya pemerintah sudah ngelakuin, bahkan punya modul kok. Mereka punya 8 modul untuk orang tua, untuk anak, untuk guru, bagaimana bermedia sosial yang sehat dan bagaimana menggunakan gadget yang aman. Nah, itu modul-modul itu ada di Kemeninfo di websitenya, yang bisa juga di-download ya. Dipersilakan untuk mendownload juga. Nah, kira-kira itu untuk pertanyaan pertama ya, Dinda Ananda ini kalau nggak salah ya. Berikutnya yang kedua, ini pertanyaan dari Ibu Anissa ya. Ibu, berarti kalau dari cerita-cerita Ibu tadi, yang pertama anak-anak ini sudah kecanduan pornografi.
untuk kecanduan pornografi, kalau ngaduin ke orang tua dan orang tuanya juga nggak ngerti. Nah jadi gini ya, ini kan sekarang Permendikbud 46/2023 mewajibkan sekolah membentuk tim PPK ya. Jadi tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah tadi kan ibu juga cerita, diaduin ke orang tuanya langsung mukulin anaknya. Kan berarti sebenarnya ada kekerasan yang terjadi. Tapi dia tidak pada ranah di sekolah kejadiannya, tapi di rumah. Tapi kan berdampak di sekolah. Nah, bapak ibu anak kita ini sebenarnya korban kalau udah kayak gitu. Nah, orang tua juga nggak bawa kok gini. Ya wajar aja anak-anak suka main handphone. Terus wajar juga sih nonton yang kayak begituan. Ya karena kan tidak tahu kan sebenarnya. Nah, ini penting dibangun tadi pengetahuan pada orang tua. Nah, yang kedua, kalau ada tim PPK, ibu sebenarnya tidak perlu cerita di ruang guru kayak gitu kan. Cerita lalu gurunya, "Oh iya saya kenal orang tuanya." Ntar saya kasih tahu, cara kasih tahunya begini. "Eh, itu ibu gurunya dapat itu anakku malu-maluin loh." Masa begini? Kan begitu bisa jadi, ya kan? Cara dia ngomong kan enggak bisa kita kendaliin juga. Kalau kayak gitu kan pertama itu berarti bukan konsumsi publik. Nah, tapi karena sekolah nggak punya tim PPK, maka ibu curhat kan, misalnya ke wali kelas, kan wajar. Tapi wali kelas, karena juga nggak punya tim bagaimana penanganan yang kayak gitu, langsung ke orang tua. Orang tua yang ngerasa diomongin itu merasa anaknya mempermalukan, kemarahannya kepada anak. Nggak jelasin masalah itu sebenarnya semuanya. Jadi anak nggak nyadari kesalahannya, anak juga nggak kita tolong apa-apa, yang ada akan terus akses. Nanti lama-lama kecanduan, otaknya lima-limanya rusak tuh kalau kecanduan pornografi. 2045 nggak akan tercapai Indonesia Mas. Itu karena anak-anak kita kecanduan pornografi, otaknya rusak semua. Otak itu kan tadi, kompromi, kreativitas. Banyak otak kita tuh fungsinya, ini jadinya semua nggak berfungsi. Gimana sih? Manusia ada kepala nggak ada otaknya gitu, ada otaknya tapi nggak berfungsi, coba gimana bapak ibu? Nah itu kan bahaya banget. Nanti di 2045 kalau kita nggak melakukan sesuatu, generasi muda kita begitu semua, presiden jadi menteri dengan otak yang rusak itu gimana? Dan kalau dibiarkan kan menular. Gimana kalau mayoritas generasi muda kita kayak gitu? Nah ini kita mikirin harusnya ke depan. Gimana kita bergerak bersama, sekolah yang memang punya keterbatasan, mari bekerja sama. Kalau memang ada KPAID ya, ya silakan. Kalau memang ada dinas PPA, kemudian ada UPTD yang lain, coba ayo kerja sama, undang mereka, karena mereka pemerintah dan mereka punya program yang sama. Mereka kadang mau masuk sekolah bingung, nih gimana ya cara ini, ya kan? Lalu masuk ke ibu-ibu pengajian nih misalnya ya, majelis taklim. Tapi yang lebih baik lagi adalah kelas parenting. Ya, jadi di sekolah tuh penting banget punya program itu. Nah, terakhir tadi ya, karena faktor ekonomi punya enggak mungkin punya kamar sendiri-sendiri. Itu juga menjadi penyebab ya. Tidak punya kamar sendiri, di situ tidur bareng-bareng semua satu rumah. Makannya di situ, masak di situ, itu juga ada kayaknya kayak gitu. Nah ini gimana kemudian cara mengatasinya? Nah itu problem-problem kayak begitu nggak mungkin jadi PR-nya guru, ya kan? Iya. Tapi pemerintah daerah. Nah ini yang menurut saya tadi kolaborasi. Tapi kalau orang tuanya udah diedukasi, mudah-mudahan jadi lebih hati-hati, lebih memperhatikan dan bisa mendampingi anak-anaknya menggunakan gadget. Saya pikir itu ya Bu Ani. Terima kasih. Ya, Masya Allah ya Bu Retno sudah menyampaikan, tadi sudah menjawab ya dari Bu Dinda dan juga Ibu Anissa. Bu Anissa udah make dream come true-nya sudah ya. Alhamdulillah biasanya ketemu di TV, sekarang ketemu ya langsung. Dan sudah mendapatkan jawaban yang kalau misalnya belum puas nanti boleh ya di belakang. Nah, kira-kira Bu Endang saya harus tanya lagi, masih adakah sesi tanya jawab, masih boleh atau sudah? Sudah. Ya, sebenarnya saya yakin antusias dari peserta ini masih
sangat tinggi ya Bu Retno, tapi apa boleh buat karena memang waktunya kita juga terbatas begitu ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita juga masih bisa mendapatkan ilmu ya, narasumber-narasumber seperti ini. Kira-kira Bapak dan Ibu ini masih mau dilanjutkan atau tidak? Kira-kira perlu atau tidak nanti kita buat sesi selanjutnya? Perlu. Bapak dan Ibu merasa ini bermanfaat tidak? Tapi jangan sampai nanti udah selesai udah hanya poho deui pas nyampe di rumah tanya. Nah, dipraktekkeun ya Bapak dan Ibu, apa yang tadi sudah kita dapatkan bisa menjadi apa namanya ilmu buat kita, kita bisa pakai untuk anak-anak kita, bagaimana kita menjadi guru yang baik, menjadi orang tua yang baik. Oke ya, demikian video ini ya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.